Penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe berhak meraih penghargaan sepatu emas seusai menempati puncak top skor Piala Dunia edisi kali ini. Kepastian itu didapat seusai Mbappe mencatatkan hat-trick atau tiga gol saat melawan Argentina di partai final Piala Dunia 2022. Adapun pertandingan Argentina dalam final Piala Dunia sudah rampung digelar di Stadion Lusail Doha Qatar pada hari Minggu malam. Laga dituntaskan melalui adu penalti setelah skor 3-3 bertahan sampai pertandingan berjalan 120 menit. Dilanjutkan adu penalti dengan skor 4-2 untuk kemenangan timnas Argentina. Tambahan 3 gol saat membawa saat melawan Argentina membuat Mbappe menjadi pemain tersubur di Piala Dunia 2022. Secara keseluruhan, Mbappe membukukan 8 gol buat timnas Prancis selama bermain di Piala Dunia 2022. Dia unggul atas rekan setimnya di PSG yaitu Lionel Messi dalam daftar top skor Piala Dunia kali ini. Messi berada tepat di bawah Mbappe seusai meraih tujuh gol untuk Argentina di Piala Dunia 2022. Dengan demikian, Mbappe dipastikan menjadi pemain yang menyabet penghargaan sepatu emas di Piala Dunia kali ini. Meskipun timnas Prancis kalah, Mbappe menjadi pemain kedua yang mencetak hat-trick di final Piala Dunia setelah Geoff Hurst untuk timnas Inggris saat melawan Jerman pada edisi 1966. Walaupun gagal membawa Les Plus mencari juara dunia secara beruntun, pemain berusia 23 tahun itu tetap tampil gemilang. Pada pertandingan pembuka Grup D Piala Dunia 2022, dia mencetak gol ke gawang Australia dan mengantongi dua gol di babak kedua saat melawan Denmark. Gol-golnya itu membawa Prancis ke sistem gugur. Tak hanya itu, Mbappe juga mencetak dua gol lagi dalam kemenangan 3-1 melawan Polandia di babak 16 besar. Sayangnya, keran gol Mbappe macet saat Prancis melawan Inggris dan Maroko. Barulah ia kembali mencetak hat trick di final melawan Argentina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.